Saya Ilias Pasovic, lahir di Bar Montenegro, 11 September 87. Saya pemain Bali United dan timnas Indonesia. Ini adalah Dragan Spasojevic. What's your name? Bilang. Dragan Spasojevic. And your name? Irina. Say that. Irina. What, Irina? Only Irina? You don't have other names? Spasojevic. Ya, saya pikir mungkin di Georgia, waktu main untuk Dinamo Tbilisi 2007, 2008, 2009, saya mulai mencetak banyak gol dan menjadi pemain asing pertama yang menjadi top scorer Dinamo Tbilisi. Dan di situ mereka dipanggil saya Spaso Gol. Begitu media Georgia dipanggil saya, kasih saya julukan Spaso Gol, media Montenegro ambil, dan ke depan dimanapun saya main ikut Spaso Gol, tetap Spaso Gol, dan saya suka itu, dan itu menjadi motivasi untuk saya. Jadi kalau ada mungkin beberapa pertandingan saya nggak cetak gol, saya bilang sama diri sendiri, kamu Spaso Gol, kamu harus cetak gol. Jadi selalu kembali kepada jalur mencetak gol. Itu normal, apalagi di sepak bola Indonesia, kita tahu supporter sedikit tidak sabar, tapi itu justru bagus karena saya anggap itu positif, karena artinya mereka percaya sama saya, mereka tahu saya bisa. Kalau mereka mungkin pikir ya ini udah nggak bisa, nggak mungkin mereka hujat dan lain-lain. Dan begitu semua kritik saya anggap sebagai motivasi, dan menurut saya itu normal, dan memang saya suka sedikit beban untuk mencetak gol, membuat saya kerja lebih keras lagi. Kalau saya tidak. Saya dari hari pertama saya menjadi striker karena feeling itu waktu mencetak gol sangat luar biasa dari hari pertama. Jadi saya tahu saya mau menjadi pemain yang paling dekat sama gawang supaya bisa mencetak banyak gol. Mungkin pengalaman yang tidak terlupakan untuk saya adalah waktu saya bermain di Yunani lawan Panathinaikos di Champions League qualification. Dan waktu itu Panathinaikos tim sangat kuat, ada pelatih Henk den Tenkate, ada Gilberto Silva, kapten Arsenal yang dulu, dan waktu itu 70.000 orang, dan itu sebelum saya datang Indonesia. Sekarang 70.000 penonton udah biasa untuk saya, kan? Tapi waktu itu saya keluar pemanasan, saya takut ini ada apa ini. Jadi semua mulai kasih dukungan untuk pemain. Saya waktu itu kaget pertama kali, jadi itu saya tidak bisa lupakan, dan akhirnya kita kalah 3-0 karena Panathinaikos waktu itu memang lebih kuat. Pertandingan pertama di Dinamo 0-0 di sana kalah, jadi akhirnya mereka yang lolos, tapi memang satu pengalaman yang sulit untuk saya lupakan. Milos Krasic, dia adalah teman saya, dia kita waktu masih muda kita main bersama di Vojvodina. Tidak lama dia cepat dia pergi, kalau nggak salah di Prancis, dia pergi ke Prancis sebelum dia berkiprah di Juventus.
Dan waktu itu saya masih muda, saya baru bangun sama tim, bergabung sama tim utama itu ya, tim senior kan. Saya masih junior waktu itu, dan dia adalah pemain luar biasa dan orangnya juga sangat-sangat baik. Dan sama Cesc Fabregas, kalau tidak salah kita main bersama 2011, waktu Indonesia, Fabregas and Friends lawan Indonesia All Star. Dia juga sangat humble, rendah hati, dan saya sangat-sangat menikmati. Dan waktu main saya merasa, wah luar biasa ini, kalau ada pemain di belakang kualitas seperti itu. Saya waktu itu juga mencetak gol, masuk banyak peluang, gampang. Dia bilang sama saya, kamu lari aja, jangan khawatir bola datang, pasti datang. Jadi saya cuma lari, bola selalu datang di depan saya, tinggal saya shooting. Luar biasa, sangat luar biasa. Ya, waktu 2010 saya main di Yunani. Di Yunani di situ banyak masalah di klub yang saya main, dan saya tidak menikmati waktu saya. Jadi begitu agent saya yang waktu itu 2010 dia panggil saya, dia bilang di Indonesia lagi expand of football, you know. Jadi sepak bola lagi maju. Memang sebelum saya datang di Indonesia saya tidak terlalu yakin ini adalah keputusan yang tepat untuk karier saya. Tapi begitu saya datang dari Yunani 2011, awal 2011, begitu saya datang saya lihat di sini ada begitu banyak stadion, begitu banyak pemain bagus, begitu banyak klub. Wah, saya bilang ini ada prospek sepak bola di Indonesia luar biasa yang di orang Eropa kita tidak tahu. Kita enggak tahu. Tapi di sini saya lihat stadion lebih besar daripada di Eropa, luar biasa. Dan setelah beberapa tahun saya juga merasa seperti di rumah sendiri di sini. Karena saya selalu bilang orang Indonesia adalah orang terbaik di dunia, yang sangat ramah, selalu tersenyum. Orang Indonesia yang sering ke Eropa atau di negara lain tahu apa yang saya maksud. Orang di sana kalau saya asing di negara Eropa, saya pasti merasa seperti orang asing. Mereka akan tentukan saya akan merasa saya adalah orang asing. Tapi di sini semua orang terima seperti di rumah sendiri. Jadi saya tidak pernah merasa orang asing. Saya seperti orang lokal di sini. Semua tersenyum, saya bantu kalau ada yang perlu. Dan saya sudah dari awal saya merasa wah seperti di rumah sendiri. Dan beberapa tahun kemudian saya sudah, kalau 2012 saya sudah putuskan dalam hati saya, oh saya mau menjadi warga negara Indonesia. Dan akhirnya 2017 saya menjadi warga negara Indonesia. Itu yang hari sangat-sangat spesial untuk saya dan keluarga, dan untuk dua anak saya juga. Mereka cuma punya paspor Indonesia. Mereka bisa paspor Montenegro, dia juga lahir di Malaysia, Irina, dia bisa paspor Malaysia, tapi saya tidak mau. Saya mau mereka adalah 100% orang Indonesia. Untuk saya dalam satu kata Indonesia artinya rumah. Karena saya di sini merasa seperti di rumah. Dan Bhinneka Tunggal Ika, ya, seperti unity and diversity, saya sangat suka ideologi cara hidup seperti itu. Karena saya datang dari satu negara yang terpecah karena perbedaan. Tapi di sini kita bisa lihat banyak agama, banyak suku, banyak pulau, semua perbedaan, banyak bahasa. Tapi kita semua satu dalam merah putih. Itu yang sangat saya cinta, saya suka, dan saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Waktu saya lahir 1987 ada satu negara namanya Yugoslavia. Jadi waktu itu ada 6 negara, ada Serbia, Montenegro, Kroasia, Makedonia, Bosnia Herzegovina sama Slovenia. Sekarang juga ada Kosovo terpecah sama Serbia. Belum jelas statusnya. Saya tidak mau ikut campur itu politik. Jadi itu ada satu negara, banyak perbedaan. Tapi gara-gara politik, saya tidak mau masuk detail, tapi gara-gara politik terpecah. Menjadi yang pertama Slovenia merdeka, terus Kroasia dan yang lain-lain ikut. Ada banyak perang saudara yang sekarang semua menyesal semua. Orang-orang muda sekarang kita nggak bisa paham kenapa bisa perang saudara ya. Terus banyak pecah. Terus di situ ada Yugoslavia juga. Jadi Yugoslavia tapi cuma ada Serbia dan Montenegro. Begitu ada referendum, yang pertama ganti nama. Jadi bukan nama Yugoslavia hilang, ada Serbia Montenegro. Terus itu juga pecah,
menjadi merdeka, Serbia independence kan, sama Montenegro independence. Terus banyak perpecahan jadi dalam hidup saya bukan cuma saya, banyak orang di sana. Saya orang Montenegro, saya orang Serbia, saya orang Yugoslavia gitu. Jadi itu yang saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Di Indonesia tidak terjadi itu. Apapun terjadi, semua orang perbedaan kita dalam satu merah putih itu yang saya sangat suka. Dan sekarang semua orang di Yugoslavia menyesal. Sekarang kita tidak kuat ekonomi dan semua cara kita sekarang negara-negara cukup bisa bilang miskin untuk negara Eropa yang lain. Dan kalau kita mungkin waktu itu tetap bersama, kita sampai hari ini mungkin kita kuat. Apalagi timnas, coba timnas Yugoslavia. Coba satu timnas ada pemain dari Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Macedonia, Bosnia, bisa juara Piala Dunia. Tapi semua itu terjadi karena kita pecah. Jadi saya mau selamanya Indonesia abadi. Saya tidak lahir di sini, tapi pertama kali saya injak kaki di Indonesia adalah di Bali. Jadi saya selalu bicara, saya dari Bali. Saya 2011 saya injak kaki di Bali, saya dari Bali. Dan selalu merasa di Bali adalah tempat yang saya mau tinggal setelah pensiun dari sepak bola. Dan akhirnya 2017 ada panggilan dari Pak Peter Tanuri dari Bali United, dan itu adalah kesempatan saya untuk kembali ke beginning, ke permulaan, ya, back to beginning. Terus waktu itu saya agree dan sampai sekarang saya tetap di Bali. Semoga ke depan saya juga bisa di Bali. Tapi sudah buat KTP. Itu dia, ya. Saya juga sudah beli rumah di Bali dan saya sudah ganti KTP, sekarang sudah KTP Bali. Jadi saya sekarang bisa pilih gubernur. Keng-keng kabare ya? Ya, keng-keng kabare. Ada beberapa yang saya sudah belajar tapi saya belum mau bicara, saya belum benar-benar lancar, you know? Yeah. Kalau di luar Indonesia mungkin di lapangan bisa dua saudara bisa berantem. Bisa berantem tapi begitu peluit sudah selesai kita pulang lupakan semua. Yang di sini saya lihat dan saya sudah terima, saya sudah adaptasi. Pemain Indonesia tidak mungkin ambil ke hati. Jadi saya sekarang berusaha mungkin saya ganti cara saya ngomong. Jadi di Serbia contoh kita motivasi teman saya bagi, ayo bangun, ayo kamu jelek sekali, kamu jelek. Terus dia langsung, saya jelek, saya mau buktikan, saya gitu. Tapi di sini mungkin orang pikir, kenapa dia bilang saya jelek? Ya, jadi saya sudah paham dari dulu itu dan sekarang saya kalau saya mau motivasi teman saya, kamu bagus, ayo buktikan, kamu bagus sekali. Ya, jadi cuma ganti cara support teman. Jadi mungkin di situ aja adaptasi, kalau yang lain semua sama. Kalau untuk saya masih sangat motivasi, masih mau, saya sudah juara 7 kali. 3 kali di Georgia, 1 kali di Malaysia, 3 kali di Indonesia. Saya mau, ingin juara sampai 10 kali. Saya mau 10 kali juara sebelum saya pensiun. Jadi kalau Liga 1, saya sudah dari 3 edisi, saya juara 2 kali. Saya mau lanjut seperti itu, jadi tahun ini kita masih ada peluang. Kita tahu juara itu sangat sulit, tapi yang paling sulit adalah bertahan juara. Itu sangat sulit dan saya mau itu, jadi kita buktikan, oke, kita sudah juara. Ayo kita step berikutnya, bertahan juara. Dan juga AFC. Kita sudah mulai minggu kemarin kerja sangat keras. Kita persiapan untuk AFC tanggal 23. Dan sekarang fokus saya adalah cuma untuk Bali United. Coba AFC, coba lolos dulu, nanti siapa tahu kita bisa juara AFC. Kenapa tidak pikir positif? Kita pikir positif, kita ada tim bagus, kerja keras, pelatih luar biasa, kita bisa. Terus untuk Liga 1, sama, walaupun tidak main di Bali. Tapi saya percaya tim kita sangat kuat. Sangat kuat dan kalau kita lanjut seperti musim lalu, saya yakin kita bisa bertahan juara. Dan untuk gol itu, saya sangat-sangat suka nomor itu, gol-gol-gol, angka naik terus setiap tahun dan saya suka karena saya cukup konsisten juga. Tidak satu tahun luar biasa, nanti tahun depan hilang, tapi saya berusaha selalu konsisten. Apapun terjadi, konsisten, cetak gol, bantu tim, juara, menang. Dan saya akan berusaha keras untuk berlanjut seperti itu. Harus mental kuat, mungkin itu nomor satu.
harus mental kuat. Ya, jadi ada pemain bercetak berapa gol dia semua tepuk tangan dia masih begitu ada kritik jatuh. Enggak bisa. Jadi kita tergantung orang lain atau apa yang terjadi di luar. Kita harus cuma pikir di kepala kita. Jadi saya ada tugas di lapangan. Ada banyak masalah di lapangan, apapun bisa terjadi, kita bisa ada masalah pribadi, tapi begitu injak kaki di lapangan, semua harus lupakan. Jadi kita ada tugas dari pelatih, kita ada tim, kita lakukan semuanya untuk bantu tim, untuk menang, untuk mencetak gol. Jadi itu aja saya yang lakukan, apapun terjadi di hidup saya kerja terus, saya terus kerja, mencetak gol, juara, bantu tim, itu yang saya berusaha. Nanti selesai pertandingan, kembali ke realitas. Tapi begitu masuk, ada beberapa, ada orang yang gak bisa, masalah di luar atau kritik. Masuk, dia kayak kaku, you know. Itu mungkin utama adalah mental strength, kekuatan mental. Ya, saya jujur, saya mau, saya apalagi dia mungkin bisa punya postur tubuh besar, you know, mungkin bisa solusi bagus untuk striker Indonesia, nanti kita nggak tahu kalau kualitasnya, tapi tentu saja dia akan pilih sendiri. Dia akan pilih, tapi kalau saya di hati saya, tentu saja saya mau dia mewakili generasi Spasoje baru di timnas Indonesia. Makanya saya beli dia baju ini, supaya dia langsung jatuh cinta kepada timnas. Dragan? I want to ask you something. You want to play for Indonesia or for Montenegro? For Indonesia. Good. You want to be striker or keeper? Keeper. What? Striker. What? Aduh. Hey. And which number you want to wear? 9. Nice. But later, yeah? Now I'm 9. Okay? No. Yeah, I'm 9. Oh. No. kalau menurut saya, jujur, semua target adalah team target. Jadi itu yang individual, itu sebuah bonus, luar biasa. Pemain terbaik, top score, luar biasa. Tapi saya yang saya pengen dapat gelar juara. Jadi untuk tahun ini saya cuma fokus yang pertama lolos, karena kita lagi tidak di posisi yang bagus di grup. Coba lolos AFC di Vietnam dan di Liga 1, saya percaya kita bisa bertahan juara. Itu aja. Kalau individual itu akan terjadi atau tidak terjadi, tapi kalau kita terlalu fokus cetak gol nanti mungkin kita ganggu tim. Jadi saya tidak mau. Saya udah pemain pengalaman. Waktu muda pasti semua pemain muda sedikit, you know. Tapi saya sudah umur 33 bulan depan. Jadi saya tidak mau. Jadi ya, saya lakukan tugas saya untuk tim. Gol itu datang sendiri. Sudah banyak gol saya cetak, saya nggak masuk ke lapangan, saya mau cetak gol, saya mau bantu tim. Saya mau menang hari ini, dapat 3 poin, semua senang. Begitu kita menang, saya cetak 1 gol, 2 gol, 3 gol, luar biasa. Saya nggak lakukan banyak hobi, saya cuma suka latihan. Kalau di rumah, saya juga mungkin di gym, stretching, baca buku, dan hidup biasa saja. Nggak ada banyak hobi sebenarnya. Tapi sekarang mendampingi anak belajar online. Ya, itu sekarang harus online. Aduh. Online school, tapi bagus juga itu. Saya sangat awalnya sulit, tapi sudah mulai menikmati karena tidak ganggu saya juga. Latihan kita sore, mereka di sekolah pagi. Jadi sangat tidak ganggu saya dan saya sebenarnya sangat menikmati. Mungkin saya tetap di sepak bola karena saya mau membantu sepak bola Indonesia maju. Sekarang sebagai pemain, nanti mungkin sebagai pelatih, sebagai technical director, atau mungkin di PSSI, kita nggak tahu. Jadi kemungkinan besar saya akan tetap di sepak bola, karena saya tidak tahu cara lakukan sesuatu yang bukan namanya sepak bola. Seumur kecil saya sudah masuk sepak bola, dan sampai sekarang saya setiap, itu cara hidup untuk saya. Kalau idola waktu saya masih kecil, idola kalau cuma satu dalam olahraga, mungkin Muhammad Ali. Siapapun tahu cerita Muhammad Ali, luar biasa. Itu yang saya bicara, kekuatan mental dan percaya kepada ideal dia. Dan dia selalu juga bicara, saya yang terbaik, I'm the greatest. Dan pada akhirnya seluruh dunia terima dia, ya memang ini orang the greatest.
tentang motivasi saya, yang saya suka itu buku dari psikologi. Jadi kekuatan mental dan stability, saya baca banyak dari Bob Proctor, Dale Carnegie, Earl Nightingale, dan lain-lain. Bisa cek semua buku dari Bob Proctor, dari Dale Carnegie, Earl Nightingale, itu yang saya fokuskan. Tapi banyak buku yang saya suka baca, tapi yang ini tiga sangat bagus untuk mental psikologi. Seperti saya bilang, itu sepak bola sudah seperti cara hidup untuk saya. Itu bukan hobi, bukan kerja, itu cara hidup. Jadi waktu ini ada pandemi, saya bisa lihat hidup saya tanpa sepak bola seperti apa. Dan saya sangat rindu latihan, sangat rindu ketemu rekan tim. Dan begitu saya bisa sadar, wah, kayaknya saya begitu pensiun, saya pasti tetap di sepak bola. Karena saya suka, karena kita di tim itu seperti keluarga besar. Kita seperti keluarga. Saya mungkin lebih banyak waktu saya sama mereka daripada di rumah mungkin. You know? Kalau kita berangkat pertandingan, nanti di Jogja kita 5 bulan. Kita 5 bulan bersama. Jadi itu memang satu keluarga. Dan pasti kalau pensiun saya pasti akan rindu itu, makanya saya pikir saya akan pilih untuk tetap di sepak bola, karena itu adalah cara hidup. Sebutkan 3 nama pulau yang ada di Indonesia selain Bali. Oke, selain Bali saya main di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa. Oke, itu yang saya main, 3 pulau lagi selain Bali. Sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ibu kota Indonesia saat ini? Saat ini masih Jakarta, tapi katanya mau pindah ya ke Tenggarong, daerah situ. Pesan, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga distance, pakai masker. Yang untuk saat ini kita yang paling penting, jaga kesehatan. Nanti kita semoga ketemu di stadion, tapi walaupun kita tidak bisa ketemu di stadion untuk tahun ini, saya berharap semua fans tetap kasih dukungan yang paling bagus untuk tim kita. Left quotes, mungkin untuk kalau saya dapat banyak kritikan, saya selalu bicara sama diri sendiri. When they say you cannot, then you have to. Jadi kalau orang bilang kamu gak bisa, harus bisa. United, Jaya!